Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Eh, saudaraku seiman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua di malam hari ini Insya'Allah kita akan kembali melanjutkan dari kajian kita kitab Fadlul Islam dengan syarah Syekh bin Bas Allah ta'ala kita masih di pembahasan bab pertama yaitu bab Fadlul Islam keutamaan Islam kita sekarang masuk kepada hadis Ubay bin Ka'ab qala dia berkata alaikum bisabil was sunnah wajib bagi kalian untuk tetap berada di atas jalan yang lurus dan di atas sunnah fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnati dzakara rahmana fa fadat aynahu min khasyatillah fatamasahunnar kenapa demikian karena tidaklah seorang hamba yang dia berada di atas jalan dan sunnah di atas jalan yang benar di atas sunnah kemudian dia mengingat Allah yang maha rahman dan mengalir kedua air matanya ya mengalir air matanya dari kedua matanya dikarenakan rasa takut dia kepada Allah melainkan dia tidak akan disentuh oleh neraka. min abdin ala sabilin wa rahman syarra jilduhu min khasyatillah dan tidaklah seorang hamba dia berada, di atas jalan yang lurus dan di atas sunnah kemudian dia mengingat Allah yang Maha Rahman kemudian merinding bulunya di merinding kulitnya dikarenakan dia takut karena Allah melainkan ya illa kana masaluhu kama salisyajaratin bisa warokuha Melainkan keadaannya seperti perumpamaan dia seperti perumpamaan sebuah pohon yang mengering ya dedaunannya. Fahiya kadzalika, maka dia pun juga demikian. Ida asabat harihun. Jika dia ditiup oleh angin ya fatahat anha warakuha. maka kemudian daunnya pun berguguran illa tahattat anhu dzunubuh melainkan berguguran pula dosa-dosanya kama tahatta an hadhihi syajarah wa sebagaimana ya dedaunan ini berguguran dari pohonnya wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafin fi khilafi sunnatin wa sabilin dan sesungguhnya kata beliau ya radhiyallahu sesungguhnya ber, ya, sungguh iktisat ya sederhana sedikit namun di atas jalan yang lurus di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dengan mengerjakan banyak amal tetapi ternyata menyelisihi sunnah dan sabil menyelisihi sunnah, dan jalan yang lurus ya jadi asar dari Ubay bin Kaab ini tentang keutamaan Islam bahwasanya siapa yang berjalan Siapa yang meniti jalan di atas sunnah, di atas Islam yang benar, yang sahih, maka apabila dia menangis saja karena dia takut kepada Allah, dia mengingat Allah, niscaya api neraka tidak akan menyentuhnya apalagi membakarnya. Kenapa demikian? Karena dia takut kepada Allah. Ya, ini dikarenakan keutamaan dia berada di atas sunnah, di atas Islam. Adapun kalau dia hanya takut kepada Allah saja bukan di atas sunnah, karena banyak orang-orang yang tidak berada di atas sunnah juga menangis. Menangis takut kepada Allah. Tapi bukan di atas sunnah. Khawarij menangis kepada Allah di malam hari. Murjiah pun juga menangis mungkin kepada Allah di malam hari. Syiah Rafidah pun juga menangis. Namun tangisan mereka tidak di atas sunnah. Tidak di atas sabil. Maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Ubay bin Kaab di atas. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan asar yang kedua yaitu hadis asar Abu Darda. An Abi Darda qala Abu Darda berkata dari Abu Darda ya habada ya habada naumul akyas wa iftaruhum kaifa yaghbinuna sahar hamqa wa sawmahum kata Abu Darda radhiyallahu ya ya habada naumul akyas Sungguh bagus tidurnya orang-orang yang pandai, yang cerdik, dan mereka tidak puasa. Berbukanya mereka, bagaimana mereka bisa ya membuat sedih, bergadangnya orang-orang yang bodoh, dan puasanya orang-orang yang bodoh dapat mengalahkan tidurnya orang yang cerdik, tidak berpuasanya orang yang cerdik, ternyata dapat mengalahkan begadangnya orang-orang yang bodoh dalam Qiyamul lail, puasanya orang yang bodoh di siang hari. Ya, kemudian beliau ya Rodiolanhu menyatakan ya la qalizarrah min ba, min birrin ma'at taqwa wa yakinin a'adhamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibal min amsali min min jibal ya, minal muqtarin kata beliau kemudian ya dan beliau menyatakan uh, de, de, uh, kebaikan sebesar, sebesar biji zarrah yang dimiliki ya dari kebaikan-kebaikan disertai dengan ketakwaan keyakinan yang ada pada orang-orang yang cerdik orang-orang yang berilmu itu a'dhamu itu jauh lebih besar wa afdalu itu jelas lebih utama wa arjahu dan itu jelas lebih kuat daripada ibadah yang semisal gunung dari orang-orang yang tertipu dari orang-orang yang bodoh Asy-Syaikh bin Bas rahimallahu taala menjelaskan al maksudu ya maksud dari dibawakannya asar ini ya min hadza anna Allah ja'ala hadzal islamah wa afdalul adyan ya bahwasanya Allah menjadikan Islam adalah sebagai seutama-utamanya agama di atas agama yang lain. Orang yang beragama di atas Islam, dia dia tepat dalam beramal dikarenakan ilmu yang ada pada dia. Itu just, justru lebih baik dibandingkan orang yang hanya bermodal semangat namun dia beramal tidak di atas Islam sehingga dia beramal di atas ya kekeliruan, penyimpangan. Karena yang dituntut dalam agama kita ialah siapa yang paling baik amalannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah, agar Allah menguji siapa diantara kalian yang paling ahsan amalnya, yang paling bagus amalnya, yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki sunnah, bukan yang paling banyak. ini yang dituntut dalam Islam. <tuh> itulah agama Allah yang di atas agama itu Allah itulah kebahagiaan keselamatan wa anna al abada law tamassaka bihi wastqama alayhi lahul jannatu wal karamatu dan bahwasanya seorang hamba apabila dia berpegang teguh dengan agama Islam dia istiqomah di atas Islam maka dia mendapatkan surga dan karamah kemuliaan wa anajtihadatil abdi fi salatin aw shaumin aw ghairi dhalika ala sabi ala ghairi sunnatin ala ghairi sunnati la yanfa'uhu dan bahwasanya sungguh-sungguhnya seseorang dalam sholatnya puasanya atau yang lainnya tetapi itu menyelisihi sunnah bukan di atas sunnah maka tidak bermanfaat sedikit pun untuk dia Allah taala berfirman alaikum warahmatullahi pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridoy Islam sebagai agama kalian Allah Ta'ala berfirman wa dinan Siapa yang mencari agama selain Islam Maka tidak diterima Sedikit pun dari agamanya tersebut Kata Syekh bin Bas Fal wajibu ala jami'il mukallafina Maka yang wajib Bagi setiap hamba At-tamas suku bil islami Dia mesti berpegang teguh Dengan Islam yang benar Wal istihadu wal Fi ta'atillah dan dia wajib untuk bersungguh-sungguh mentaati Allah. Hada huwa tariqun najati. Inilah jalan keselamatan. Wa hada sa'adati. Inilah jalan kebahagiaan. Wal iqtisadu fil islam. Wasairu alaihi bil qalili. Khairun minajtihadin fihi bil kathiri fi ghairi islamin. Wa fi ghairi sunnatin. Dan sedikit dalam islam. Ya, sederhana dalam Islam berjalan di atas Islam walau sedikit tapi tepat sesuai dengan ajaran Islam. Maka itu jelas lebih baik daripada banyak bersungguh-sungguh tapi tidak di atas Islam, tidak di atas sunnah. Wala haula Perumpamaan yang mudah yang hendak dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan penjelasan yang ringkas dari Syekh bin Bas ini, kita mengerjakan salat witir di antara sunnah Nabi SAW ialah apakah dengan tiga rakaat atau minimal satu rakaat satu rokaat ganjil itu tapi di atas sunnah itu jelas lebih baik daripada kita mengejakan witir 10 rokaat karena witir 10 rokaat dalam genap itu tidak sesuai sunnah satu rokaat witir ini jelas lebih sesuai sunnah ya barakallahu kemudian kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab uju dukhuli fil Islam bab wajibnya masuknya kita ke dalam Islam wajib masuknya ke dalam Islam Ya Syekh Muhammad bin Abdul Rahab membawakan banyak ayat dan hadis di antaranya taala wa may yabtaghi islami diinan fala wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima agamanya dan di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi. Ya. Setelah beliau membawakan bab keutamaan Islam, maka beliau sekarang membawakan bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Ya, dan beliau akan menyebutkan keistimewaan Islam. Wajibnya kita masuk ke dalam Islam. Bahwa agama apapun tidak diterima. Agama apapun. Seorang mengklaim, oh saya ini sekarang Islamnya versi Nabi Musa. Saya versi Nabi Isa. Saya bertauhid, saya nggak syirik. Tapi saya Islamnya versi Nabi Musa. Versi Nabi Isa. Apa terhitung orang tersebut? Kafir, bukan Islam. Ya, Bukan Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab, Ya Umar, akhi Musa Hayyan ma illa tibai. Wahai Umar, seandainya saudaraku Musa Alaihissalam bin Imran masih hidup saat ini, dia nggak punya kelapangan apa-apa kecuali dia mengikuti aku. Ini Musanya masih hidup. Apalagi kalau kita cuma sekedar mengklaim saya mengikuti Nabi Musa, saya mengikuti Nabi Isa maka nggak ada jalan selamat kecuali berislam dengan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya para ulama menjelaskan semisal Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin di syarah salah satu usul Islam itu ada dua makna ada am ada khas ada umum ada khusus kalau yang umum semua agama para nabi agama tauhid mereka Islam Nabi Musa bersama Bani Israel mereka Muslim di zaman mereka Isa bersama ya Pengikutnya di zaman mereka, mereka muslim. Adam bersama anak-anaknya, mereka muslim. Itu secara umum. Nah kalau secara khusus, Islam ialah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dituntut kepada kita. Yang kita mesti memeluknya. Yang Allah firmankan, siapa yang mencari agama selain dari Islam, tidak diterima dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Inna dina inda Allahi Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Ayat-ayat ini merupakan bantahan telak bagi orang-orang kafir dari kalangan liberalis sekuleris yang mereka mengklaim bahwasanya semua agama benar. Islam menuju jalan ke surga, Yahudi menuju jalan ke surga, Nasrani menuju jalan ke surga, semuanya agama samawi. Ya. Sama-sama baik, sama-sama benar. Ini keliru mereka. Salah bahkan kafir. Ya, karena meyakini ada agama yang boleh diadopsi selain dari Islam. Dan firman Allah Ta'ala, وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا subul فَتَفَرَّقَ بِكُمْ مَنْ سَبِيلِهِ Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti subul jalan-jalan yang lain. Maka itu akan, malah akan mencerai beraikan kalian ya dari jalan Allah. قَالَ مُجَهِدٌ أَسُبُلْ أَلْبِدَعْ wasyubuhat Kata Mujahid salah seorang tabi'in, subul itu adalah bid'ah bid'ah dan berbagai macam subuhat. Jadi mana ayat wala tattabi'u subul, janganlah kalian mengikuti subul, janganlah kalian mengikuti bid'ah bid'ah. Subhat-subhat. Jangan mengikuti bid'ah khawarid, murjiah, khodariyah, jabriyah, syiah, nasibah. Kaum nasibah udah nggak ada zaman sekarang. Punah. Ya, udah punah. Yaitu yang memusuhi ahlul bait. Hmm. Nah, Jangan ikutin mereka semua. Kala kemudian wahai Aisyah radhiallahu anha kaulat dari Aisyah radhiallahu anha dia bercat dia berkata kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahda safi amrin hada ma laisa minhu bahwa radun akhrajahu wa filabdin kala man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa radun. Nah kemudian kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mengadang-adakan perbuatan agama dalam urusan agama kami yang tiada contohnya dari kami maka perkara yang dia tersebut raddun mardud tertolak akhrajahu dikeluarkan oleh keduanya oleh Bukhari dan Muslim wa dalam lafaz yang lain nabi bersabda man amila amalan alaihi amruna fahuwa raddun siapa yang beramal dengan suatu amalan ya yang bukan berasal dari kami maka tertolak Ya, Syekh Shalal Pauzan di syarah Al-Arba'in dan Nawawiyah memberikan faedah penting. Yang pertama, larangan dari bid'ah ini adalah membuat bid'ah. Yaitu diambil dari faedah hadis man ahadsa fi hada ma Yang kedua, mengamalkan ajaran bid'ah yang sudah dimodifikasi oleh orang lain. Berdasarkan hadis man amila amalan alaihi amruna. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami. Jadi seorang nggak bisa dia melegalkan tindakan bid'ah dia dengan dia ya berapologi. Oh ini kan bid'ah itu dari si Sipulan si Pulan, kelompok itu yang sudah mengadakan bid'ah. Saya nggak mengadakan. Saya cuman mengamalkan. Maka dia terkena hadis man amila amalan. Nah kalau yang mengadakan yang dia pertama kali menciptakan dia terkena hadis man ahda safi amrina hadha Walil Bukhari An nabi Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man abah. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah wa man yabah? Ya Para sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah siapa yang nggak mau masuk surga? Kok bisa ada orang nggak mau masuk surga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau menyatakan man jannah, fakot apa? Siapa yang mentaatiku, dialah yang masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau taat kepadaku, dialah yang enggan untuk masuk surga. Wafis Sahih Ani bin Abbasin dan dalam kitab As Sahih Sahih Bukhari. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ya Rodilan Huma bahwasanya Nabi Wasallam bersabda Abu Qadun Nasi ilallahi salah satu manusia yang paling dibenci Allah itu ada tiga mulhidun fil haram wa mubtagi fil Islam was wa mubtagi fil Islam sunnat al jahiliyah wa muttalibu dami dami meriin meriin muslimin bi kiri hakin liu liuhar li liuhariku damahu liuhariku damahu Rawahu al -bukhari. Ya, kemudian kata Nabi saw. Manusia yang paling dibenci Allah itu ada tiga orang. Mulhid fil haram itu orang yang melakukan penyimpangan. Ya, mulhid fil haram ilhat. Ya, kalau berasal dari sisi bahasanya miring, maksudnya penyim, orang yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Ya, dia menuju kemaksiatan. Ini Orang yang melaksanakan atau melakukan perbuatan ilhat, penyimpangan, dosa, kemaksiatan di haram ini di tanah haram. Ya, di tanah haram yaitu di tanah yang Allah sucikan. Di Mekah, di Madinah, maka ini adalah orang yang Allah benci. Wa Islam sunnatal jahiliyah. Ya, dan juga orang yang berupaya mencari-cari cara untuk menghidupkan sunnah jahiliyah. Ya, wa wa muslimin dan oh, penuntut darah seorang muslim tanpa alasan yang benar di hakin ya kenapa demikian ya yang demikian itu liuhari ya, kok damah untuk menumpahkan darahnya semata hadis surat bukhari taaliku sama hati syekh bin bazin ya komentar dari syekh bin baz terkait bab ini baik ayat maupun hadis yang dibawakan oleh syekh muhammad bin abdullah Asyahid As wa Islam fil Islam sunnatal jahiliyah. Ah yang jadi poinnya di sini adalah poin ini hadis wa mubtagi fil Islam sunnatal jahiliyah. Itu orang yang berupaya untuk menghidupkan sunnah jahiliyah dalam Islam. Sunnah jahiliyah harusnya dimatikan. Ya, sunnah jahiliyah harusnya dimatikan. Ini dia berupaya untuk menghidupkan lagi. Nah, ini di sini. Ya, barakallahu fikum. Kata Syekh wa annal wajiba 'alal abdi at-tamassuku Islam wal min sunanil jahiliyah yang wajib bagi setiap hamba dia mesti berpegang teguh dengan Islam dan dia mesti mewaspadai terkait tentang sunnah sunnahnya jahiliyah jangan dia hidupkan lagi bahkan mesti dia kubur dia matikan sunnah jahiliyah tersebut fal Islam walau qalla huwa maka beramal tapi di atas Islam walaupun sedikit itu bermanfaat amal istihadu fi ghairi Islam adapun sungguh-sungguh beramal tapi bukan di atas jalan Islam wa ghairi sunnah bukan di atas sunnah yadurru wa la yanfa'u malah akan memudaratkan dia tidak bermanfaat fal wajibu ala jami'il mukallafin at bil Islam maka yang wajib bagi segenap hamba dia mesti berpegang teguh dengan Islam wa taqayyud dan dia mesti mengikatkan diri dia kepada agama Allah wasairu alaihi berjalan di atas agama Islam tadi fi kulli dalam segala hal ikhlason lillah wa mutaba'atan li rasuli li sallallahu alaihi wasallam dengan mengikhlaskan amal tersebut kepada Allah ya dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu bikum ini orang-orang yang menghadirkan perilaku adat jahiliyah maka kita mesti mengenal apa itu perilaku-perilaku jahiliyah supaya kita jelaskan ke masyarakat. Syekh Muhammad bin Abdullah punya risalah khusus terkait ini yaitu masail jahiliyah. Beliau menerangkan tentang problematika, permasalahan orang-orang jahiliyah yang mesti kita singkirkan dari sendi-sendi kehidupan kita. ya. Karena tali Islam seseorang tidak akan pernah kuat hingga dia meninggalkan sunnah atau perilaku jahiliyah. Ya, baik dari sisi perilakunya, hukumnya dan perilaku jahiliyah semuanya menyimpang. Apakah kekufuran, bid'ah atau maksiat. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, kemudian qala al-muallif, berkata al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qala Islam Ibnu Taimiyah taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullahu taala, sunnatul jahiliyah atau sunnatul jahiliyah ya perkataan sabda atau sabda nabi sunnah jahiliyah yang dari jufiha kullu jahiliatin mutlaqatin atau muqayyadatin ya mas termasuk di dalamnya semua jahiliyah secara mutlak atau yang terperinci ai fi syakhsin duna syakhsin kitabiyatin aw wasaniyyatin aw ghairihiha min kulli mukhalafatin lima ja'a bihi al mursalun yaitu ya pada pribadi atau yang lainnya apakah dia ahli kitab ya atau penyembah berhala atau selainnya dari semua hal-hal yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul an hudzaifah anhu dalam kitab as sahih dari hudzaifah radhiyallahu dia menyatakan ya qala ya ma'syarul qurra wahai para qurra qurra di sini para ulama istaqimu istiqomahlah kalian fa in fa in istaq fa in istaq uh, fa in istaq uh, fa qad sabaq fa sabaqan ba'ida wa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida ya kemudian di dalam kitab as sahih ya dari uh, hudzaifah ibnu yaman dia menyatakan wahai para qurra wahai para ulama istaqimu istiqomahlah kalian ya fa'in fa'in istakom tum ya, jika kalian istiqomah ya fa'kot sabak tum sabakon baida maka sungguh kalian telah mendahului dengan jauh sekali wa'in akot tum yaminan shimalan. namun jika kalian malah mengambil jalan kiri kanan lakot dolal tum dolalan baida maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh ta'liku sama hati syekh bin bas ya komentar dari syekh bin bas ma'nastaqimu yakni ala tariq Mana istiqomah itu istiqomah di atas jalan Islam. Wal qura yani al ulama wa talabatul ilm. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan qura adalah para ulama dan para penuntut ilmu. Ai istaqimu ala dinillah. Wahai ulama, wahai penuntut ilmu, beristiqomahlah kalian di atas Allah, di atas agama Allah. Fa idza istaqama al abdu faqad sabaqa sabaqan Apabila seorang hamba istiqomah di atas agama Allah, berarti dia telah mendahului jauh sekali teman-temannya yang tidak istiqomah. Ya, wa in hada syimalan faqad dalla dalalan ba'ida. Namun kalau dia malah mengambil jalan kiri kanan, maka dia telah tersesat. Dia malah ya malah condong ke kiri ke kanan, nengok ke kiri ke kanan, dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Fal wajibu wal Maka yang wajib adalah kita mewaspadai ya berpegang teguh dengan apa yang Allah syariatkan dan mewaspadai dari hal-hal yang Allah celah Allah Taala berfirman amlahum syuroka ushara ulahum minadzini malam ya Adam apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama yang tidak Allah pernah izinkan untuk dibuat syariat tersebut ya kemudian kata Syekh bin Baz Fak, uh, fakun ala tariq walau muqtasidan ma'al abrari almuqtasidin maka ya jadilah anda sebagai pribadi yang berjalan di atas jalan yang benar walaupun anda ya bersederhana dalam mengamalkannya bersama orang-orang yang baik ya khairun min an yasraka at itu jauh lebih baik daripada ya menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari petunjuk li'annaha tudilluhu wa tub'iduhu anillah karena yang demikian hanya akan menyesatkan dan menjauhkan dari Allah bal sahibul huda wa in zalama nafsah bi ba'dil ma'asi fahiya ala tariqin najati lakin man sara ala ghairi islam wa ibtagha fil islami sunnatal jahiliyah fahuwa fi tariqil halak nasallaha al afiyah wa salamata Nah seandainya seorang menzolimi, menzolimi dirinya sendiri dengan berbagai maksiat, ya maka berarti fahuwa ala najati ya huda bahkan orang yang mengambil petunjuk walaupun dia menzolimi dirinya sendiri dengan berbagai maksiat maka dia tetap berada di atas jalan keselamatan artinya maksiat tidaklah mengeluarkan seorang dari Islam maksiat yang di situ bukanlah merupakan pembatal-pembatal keislaman dan juga bukan perkara-perkara usul yang dapat menyebabkan dia bukan lagi berada di atas sunnah Ya, ini lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang taat kemudian di atas bid'ah. Bukan maknanya kita ya melegalkan perbuatan maksiat, tidak demikian. Ini sama dengan ungkapan para ulama bahkan sahabat yang menyatakan ya bersumpah atas nama Allah dusta itu lebih baik dibandingkan dengan jujur dalam bersumpah tapi bersumpahnya atas nama selain Allah. Ya, bukannya melegalkan bersumpah atas nama selain Allah tidak, tetapi yang dilihat urgensinya adalah pokok masalahnya. Pokok masalahnya ialah bersumpah atas nama selain Allah adalah kewajiban, bersumpah atas nama selain Allah adalah kesyirikan. Walaupun syirik asghar yang bisa berkembang menjadi syirik akbar ditinjau dari pengagungan dia terhadap objek sumpahnya. Nah, begitu juga seorang yang di atas sunnah, di atas hidayah sunnah, ya dia bermaksiat, nah dia pelaku maksiat tapi itu justru lebih baik dibandingkan dengan seorang yang taat tapi di atas ya kekeliruan. Di antara sahabat Nabi ada yang mabuk, dicambuk oleh Nabi SAW. wasallam. Nah, ini lebih baik dibandingkan dengan taatnya orang-orang munafikun, ya. Orang-orang munafikun yang menampakkan ketaatan. Kenapa demikian? Karena si munafik tidak di atas sunnah, ya, tidak di atas al-Islam. Lakin ala islam namun orang yang berjalan di atas selain Islam dan berupaya dalam Islam menghidupkan sunnah jahiliyah maka berada dia berada di atas tarik jalan kebinasaan. Kita mohon pada Allah al afiyah wassalamah. keselamatan. Qala al muallif kemudian muallif berkata Syekh Muhammad bin Abdullah yang di sini tidak dikomentari oleh Syekh bin Bas sepertinya An Muhammad bin Waddah dari Muhammad bin Waddah ya annahu kana yadkhul masjidah bahwa beliau pernah masuk masjid fayakifa alal kemudian beliau berdiri di depan halakoh halakoh ya fayakul pada karah kemudian beliau pun ya berkata dan beliau menyebutkan wakala an ba anasubyan ibnu uyaynata an mujali dede syabi an masrokin dia berkata Lalu dia menyebutkan riwayat, dia berkata dari Sufyan Ibn Uyainah telah menceritakan kepada kami dari Mujarid, dari Syabi, dari Masruq qala qala Abdullah ya yakni Ibnu Mas'ud berkata Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu ya kata Abdullah bin Mas'ud tidaklah datang suatu tahun melainkan tahun yang sesudahnya pasti lebih buruk daripada tahun tersebut ini kata Ibnu Mas'ud la aqulu amun amtaru min amin wala amun aqsabu min amin ya Aku tidak menyatakan suatu tahun lebih deras hujannya dibanding tahun yang lainnya atau lebih subur dibanding dengan tahun lainnya. Wala amirun khairun min amirin. Aku juga tidak menyatakan ya bahwa seorang pemimpin lebih baik daripada pemimpin yang lainnya. Lakin tahabu ulamaikum wa khiyarikum summa yahdusu aqwamun yakisuna al-umura bi'araihim. al, 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 bi al Islam wa yuslam atau islamu wa Ya. Kemudian kata beliau, beliau menutup ya, kata Abdul bin Mas'ud yang dibawakan asar ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Hab sebagai penutup dari bab wujub ya, dukhul fil Islam sebelum masuk ke bab berikutnya. Ya kata Abdul bin Mas'ud, namun wafatnya para ulama kalian, orang-orang sebaik di antara kalian. Kemudian muncul suatu kaum yang mereka yakisun mereka menganalogikan berbagai hal, berbagai perkara. Ya, mereka meng mengkias-kiaskan menganalogikan perkara Islam bi'araihim dengan akal-akal mereka. Akhirnya Islam, U Islam akhirnya Islam dihancurkan dan terbelahlah Islam. Disebabkan apa? Munculnya orang-orang yang mereka mengamalkan Islam, berpendapat dalam Islam, beropini dalam Islam, menyebarkan Islam menyampaikan Islam tetapi dengan opini-opini mereka sendiri, dengan pendapat mereka sendiri, bukan dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai sini nanti insyaallah pekan depan kita lanjut ke bab tafsir al-Islam dan selanjutnya ya dari buku Fadlul Islam ini. Wabillahi taufik wasallallahu wasallam ala nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala wa ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika syadalahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.